Nah dok, jadi selain organ yang memang bekerja pada saat kita tidur itu adalah saraf atau otak dok? Otak ya. Otak ya. Batahora. Nah terutama otak. Apakah ada organ lain dok? Tubuh kita nih kalau yang terganggu kalau misalnya tidurnya itu kurang dari 5 jam misalnya. Ada yang dipengaruhinya yaitu jantung, organ jantung. Kalau lah orang ini tidur dalam keadaan stres, ya jantung ikut bekerja lebih aktif dari biasanya. Maka terjadi adalah kematian dini hari di saat dia tidur. Tidur dia serangan fajar itu ya. Serangan fajar, jantung tiba-tiba melonjak detaknya dari misalnya 70 kali tiba-tiba menjadi 90 kali. Pas ada satu penyakit di situ, dah itu menyebabkan kematian dia tiba-tiba. Oke, baik. Jadi ternyata juga organ jantung itu akan sangat terpengaruh ketika kita kurang tidur. Ya, jadi ya, organ ini dia dipersarapi oleh saraf otonom. Yang saraf otonom ini adalah bagian dari susunan saraf pusat. Nah, jadi aktif otonom tanpa diperintah ikut dia. Oke, oke.